Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Guritno, andalan cabang Umas, Kuartu Cabang Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Ahmad Aslani, Ketua Kuran Bogor Barat. Pada hari ini, tanggal 5 Agustus 2022, kami sampaikan calon peserta Garuda yang ada di Kuran Bogor Barat berjumlah 297. Kemudian yang lulus seleksi administrasi itu ada 75. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi keterampilan itu berjumlah 70. Alhamdulillah 70 orang yang sudah dinyatakan lulus di penilaian Garuda dari tingkat Kuarcap untuk Bogor Barat. Dan alhamdulillah ternyata di tingkat Kuarcap Kota Bogor, Kuran Bogor Barat adalah jumlah yang terbanyak, luar biasa. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada para Mabigus, para pembina, para orang tua yang ada di pangkalan masing-masing yang sudah menjadi peserta Pramuka Garuda. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah dinyatakan lulus. Dan semuanya tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi Kuran Bogor Barat, tentunya dalam mempertahankan Kuran Bogor Barat tergiat di Kota Bogor. Mudah-mudahan ke depan Kuran Bogor Barat menjadi peserta yang paling banyak kembali, tidak kalah dengan kuran-kuran yang lain. Tentunya saya sebagai ketua kuran sekali lagi mengucapkan selamat kepada para peserta yang sudah lulus dalam pemilihan Pramuka Garuda. Demikian, dan diakhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.